Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil klasemen, top skor, top assist dan jadwal Liga Inggris. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Inggris pekan ke-19, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Brighton menang 4-2 atas Tottenham Hotspur. Arsenal kalah 0-2 atas West Ham. Klasemen sementara Liga Inggris. Liverpool di posisi pertama dengan 42 poin. Arsenal di peringkat kedua dengan 40 poin. Aston Villa di peringkat ketiga dengan 39 poin. Dan Manchester City berada di tempat keempat dengan 37 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Luton Town, Burnley dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris. Erling Haaland 14 gol. Mohamed Salah dan Domenico Solanke 12 gol. Top asis sementara Liga Inggris Pedro Neto, Kieran Trippier dan Mohamed Salah, sama-sama mengoleksi 7 asis. Jadwal Liga Inggris pekan ke-20, Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023, Luton Town versus Chelsea, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live di video, Manchester City versus Sheffield United, pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video, Aston Villa versus Burnley, pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video, Wolves versus Everton, pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video, Crystal Palace versus Brentford, pukul 22 waktu Indonesia Barat live di video. Jadwal Liga Inggris pekan ke-20, Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023, Nottingham Forest versus Manchester United, pukul 03.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di SCTV, Fulham versus Arsenal, pukul 21 waktu Indonesia Barat live di video, Tottenham Hotspur versus Bournemouth, pukul 21 waktu Indonesia Barat live di video. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.